Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 4 pembelajaran 2, mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan sisi, sudut dan titik sudut pada bangun datar dengan benar. Dengan materi pokok mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Kita masuk ke dalam materi. Yaitu mengetahui sisi, sudut dan titik sudut pada bangun datar. Mari membaca. Ayi pergi ke rumah pamannya. Rumah paman baru dibangun. Perhatikan gambar rumah paman di bawah ini. Dari gambar rumah paman adakah yang berbentuk bangun datar? Bangun datar yang ada adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Banyak sisi pada bangun persegi adalah 4. Banyak sudut pada bangun persegi adalah 4. Dan banyak titik sudut pada bangun persegi adalah 4. Sedangkan segitiga memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Selain bangun datar sebelumnya ada juga bangun datar seperti di bawah ini. Kerjakan latihan berikut ini. Tuliskan benda, benda yang ada di rumah ke dalam tabel berikut.